Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Daud SPD. Unit kerja saya di SMP Negeri 2 Samudra. Saya sebagai kepala sekolah di SMP ini, yaitu di SMP Negeri 2 Samudra. Saya merasa bahagia dengan adanya P5, yaitu belajar dengan kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Jadi saya merasa senang karena saya lihat siswa-siswa saya aktif dalam melaksanakan kegiatannya bersama guru, juga guru aktif dalam belajar. Juga siswa bisa terjun dengan masyarakat langsung belajarnya, ya aktif. Semoga ke depan insya Allah untuk berhasil dan semuanya sukses. Jadi dengan adanya profil belajar Pancasila ini adalah bisa menguatkan keaktifan siswa kita dan guru-guru kita yang semakin aktif. Jadi kurikulum Merdeka is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuslinawati SPD, guru SMP Negeri 2 Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini saya sangat berbahagia bisa melaksanakan kegiatan P5 bersama siswa-siswa kami di SMP Negeri 2 Samudra. Dalam pelaksanaan P5 ini, saya selaku Kaur Kurikulum di SMP Negeri 2 Samudra ikut terlibat langsung bersama siswa dan para guru dalam membimbing siswa tentang P5. Adapun tema yang kami pilih untuk pertama sekali adalah tentang kearifan lokal. Dan kami angkat topiknya tentang tradisi perayaan Maulid, karena pada saat ini sedang gencar-gencarnya ataupun sedang masyarakat melaksanakan perayaan Maulid Nabi di mana-mana bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi kami mengangkat tema atau topik tersebut untuk kegiatan P5 kami. Dan saya sangat berbahagia sekali bersama para dewan guru lainnya, kami dapat melibatkan para siswa kami langsung terjun ke masyarakat sebagai mitra kerja kami. Di mana anak-anak kami, siswa kami, mereka mendapatkan pengalaman langsung dari masyarakat bagaimana tradisi pelaksanaan Maulid, khususnya di Gampung Tengah, Kecamatan Samudra. Jadi anak-anak dilatih berkarakter bagaimana mereka mendalami sendiri tentang cerita-cerita tentang kisah-kisah Nabi. Kemudian mereka ikut aktif di dalam kegiatan berzikir dan berselawat. Kemudian anak-anak kami terjunkan juga bagaimana mereka bisa mengemas tentang apa saja yang harus dipersiapkan pada acara perayaan Maulid. Jadi karakter yang kami harapkan pada siswa kami adalah dengan dimensi berketuhanan yang Maha Esa, dengan mengangkat sub-elemen tentang sesama manusia, dan yang satu lagi adalah tentang dimensi berpikir kritis dan kreatif, di mana siswanya ikut aktif terlibat di dalam persiapan kegiatan perayaan Maulid. Jadi kegiatan P5 yang kami siapkan tentang perayaan Maulid ini sampai kami bisa dapat merayakan panen karya. Jadi siswa pun ikut berbahagia bersama-sama melaksanakan kegiatan P5 tersebut.